Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada video kali ini aku itu pasang knalpot serigala untuk L300. Ini L300 cap ponakanku ya. Jadi aku itu ceritanya diakalin. Ini aku disuruh masangin knalpot. Ini knalpotku juga. Harga 200.000. Untuk teman-teman yang pengen, monggo silahkan. Ini bahannya full stainless. Terus misal nggak bunyi, yes nanti barang bisa kembali ataupun saya korting nggak masalah. Itu kalaupun tidak bunyi ya. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada komplain sama sekali. Kebetulan ini untuk L300-nya lumayan bagus juga. Ini dengan bumper depan, bumper Sigra. Cuman ini kemarin waktu bikin itu lebih dipendekin. Sebenarnya ini masih ada turun sekitar 2 cm lagi. Tapi ya memang di tempatku ini terkadang ada jalannya yang lumayan susah waktu bawa muatan, karena ini biasanya digunakan untuk belanja sembako, terutama yos yang paling berat itu beras. Kalau untuk gula tidak seberapa, karena untuk gula kan gabungannya ada dengan yang lain. Tapi kalau untuk beras ini bawanya sekitar 2 ton. Nah, ini sebenarnya ini udah ada knalpotnya juga. Nah, ini udah ada knalpotnya juga, cuman mau diganti sama ini. Semoga aja bunyi. Terus kalau nggak bunyi, skojur. Ini tadi bosnya las, Mas Bali itu udah apa ya muni. Karena ini memang gede ya. Ini sekalian nungguin Mas Walidi yang ngelas knalpotnya. Ini aku ingin sedikit reviewkan variasi ya. Nah, ini yang terlihat pendek itu yang di sini. Cuman sayangnya ini udah sore terus hujan. Jadi di sini udah kelihatan gelap. Nih. Kalau untuk wheel drop, ini wheel drop-nya memang untuk yang ring berapa ya, ini ring besar. Nah, ini tetap ban yang tebel. Cuman ini wheel drop-nya itu dia lebih lebar. Jadi tidak cuman ngenok di peleknya, tapi ini dia melebihi dari pelek. Cuman biasanya di bannya kan sedikit terkikis ya. Mana ya? Nah, ini. Ini kan bannya terkikis ini. Ini kalau untuk interiornya masih standar, normal, belum ada yang dirubah sama sekali. Ini cuman dikasih kain babut double din. Ini katanya pengen di cover, tapi malah ponakanku itu dia eman-eman katanya kalau di belakangnya sini itu dikasih lem. Tidak seperti aku ngurusin si Black Sweet udah los, karena memang kan ya belakangnya itu udah catnya udah ada yang bukan melengelupas ya, ya udah menipis. Jadi udah kelihatan epoksi-epoksinya itu. Jadi los, tidak ada beban yang menghalangiku untuk mengelem semua, untuk mengcover. Ini untuk las sudah pasti memakai las stainless. Apa? Las argon ya? Las argon. Okay.
Iya. Ini Mbak Ida yang berkeluar. Payah ini malah hujannya. Deres banget. Ini aku mau nyobain suaranya juga masalahnya. Ini untuk depan langsung aku suruh ngelasin full. Terus untuk belakang ini tadi juga udah dititik. Nanti mau aku coba dulu. Ini udah aku coba, aku tes. Udah bunyi, cuman perlu di RPM tinggi. Jadi ini tetap mau gak mau harus aku setel dulu untuk letaknya, cari suara posisi yang enak nanti seperti apa. Tapi gak miring ngono ya. Tapi direng nengene piye? Lah ya. Golek posisi. Dan akhirnya untuk posisinya seperti ini. Ini suaranya tidak lumayan. Tidak begitu keras, tapi ya keluar lah. Ini udah kelar pasang, aku pun juga udah pulang. Jadi ini tadi memang untuk suaranya kurang keras. Ya. Suaranya kurang keras, terus aku bawa pulang, aku ke rumah, aku bilang ini tidak begitu keras. Kalau memang pengen keras, itu bisa tak ganti. Tapi ternyata malah udah cukup dengan suara seperti itu, karena memang kalau nanti udah ada muatan itu kan suaranya udah keras. Jadi semua itu tergantung dari si pemakai ya. Jadi untuk knalpot itu tergantung kita cara menyetelnya. Kalau memang pengen kenceng itu juga ada, pengen tidak begitu kenceng juga ada. Cuman yang aku pasang tadi besar, mungkin kalau dipasang di track angle itu suaranya udah kenceng banget. Cuman tadi aku paksakan, aku pasang di L300 itu udah keluar tapi masih kalem. Jadi seperti itu. Ya silah, sekian itu tadi sedikit video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.